seperti inilah. Ini terlihat macet ya. Dan ini dia area dari ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Terlihat kondisi kendaraan di sini menumpuk ya ke arah Bogor. Nah, terlihat ya, ada satu truk mixer. Dan arah ke depan sana menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2 di sekitar area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda maupun nanti di area simpang susun ya. Tadi siang kita sudah menyaksikan progres tol Bocimi Seksi 2 dari beberapa lokasi ya. Pertama, tadi kita sudah melihat progres di area jembatan Purwasari Cicurug. Kemudian progres yang berada di sekitar Kampung Kebon Kaung ya, Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dan di sore hari ini kita akan menyaksikan progres tol Bocimi Seksi 2 di sekitar area ujung jembatan tol Bocimi Seksi 2 ya. Sekaligus untuk memantau kondisi arus lalu lintas di hari Minggu sore ini ya. Ini saya take off sekitar jam 3. Sudah mendung ya. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas tepat berada di ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Seperti inilah. Ini terlihat macet ya. Dan ini dia area dari ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Terlihat kondisi kendaraan di sini menumpuk ya ke arah Bogor. Dan sekarang kita berada di ujung jembatan ini ya. Ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Ini sudah turun gerimis ya. Nah, terlihat ya. Kondisi arus lalu lintas di Sabtu sore. Dan ini dia area dari ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Oh, macet saudara-saudara ya. Jadi buat rekan-rekan disarankan untuk mencari jalur alternatif ya. Terlihat ini penumpukan kendaraan sangat panjang sekali ya. Oke, dan sekarang drone akan menuju ke depan sana, menuju ke area jembatan, kemudian ke area simpang susun ya. Ini anginnya juga lumayan kencang. Oke, sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan tol Bocimi Seksi 2. Alhamdulillah di area steelbox girder maupun di area girder beton sudah mulai selesai ini ya untuk pembetonannya. Dan di depan sana area dari simpang susun terlihat sedang ada pembetonan ya. Oke, kita maju ke depan sana. Ini angin lumayan kencang ya.
Oke, dan sekarang kita sudah berada di area gerbang. Walaupun angin yang lumayan kencang, alhamdulillah akhirnya bisa sampai ya ke area simpang susun. Ini dia area dari simpang susun tol Bocimi seksi 2 ya. Terlihat di area underpass ataupun di area simpang susun sedang ada pembetonan ya. Nah, di area ini karena sudah gerimis, kita kembali ya dan akan menggunakan pantauan darat. Ini terlihat ya, hujan sudah turun. Mau tidak mau saya harus menurunkan drone ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pantauan darat ya. Karena seperti yang kita saksikan saat ini, hujan lumayan deras. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas di sore hari ya. Sudah mulai macet nih. Saat ini saya tepat berdiri di ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Seperti inilah antrian kendaraan di hari Minggu sore ya. Ini sekitar jam 3:30 sore. Kondisi arus lalu lintas sangat padat sekali. Hujan tuh masih terus ya. Dan terlihat ya di area ujung jembatan sedang dilakukan pembetonan. Terlihat sudah datang satu truk mixer. Kondisi di sekitar area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Macetnya lumayan parah ya ini hari Minggu sore. Arah ke depan sana menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta.
arah menuju Bogor masih tetap macet ya. Area dari ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2 per tanggal 4 Desember tahun 2022, mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.